Sahabat-sahabat Fatih Vlog dan sahabat-sahabat peternak semua, oh, kembali kita berjumpa di video Fatih Vlog kali ini tentang seputaran ternak sapi, melihat ciri-ciri indukan sapi yang hamil. Kita lihat dari ranger yang dikeluarkan. Sudah berapa bulankah kehamilan induk sapi ini? Agar kita tidak ragu ataupun bisa merawat indukan sapi ini sampai dia melahirkan. Di sahabat-sahabat pemula, kita perhatikan sesuai dengan pengetahuan Fatih Vlog tentang ciri-ciri indukan sapi yang lagi hamil tua ini, yang sudah mengeluarkan tanda-tanda ataupun lenjer yang dekat mungkin akan melahirkan. Tapi itu nampak sedikit-sedikit tuh sahabat-sahabat peternak. Apabila dia sudah mengeluarkan lenjer yang seperti tadi, kalau dia sudah mulai mengeluarkan lenjer yang seperti itu, coba kita perhatikan. Itu ada nampak agak bening nih, keputih-putihan. Itu berkemungkinan tidak lama lagi indukan sapi hamil ini akan melahirkan. Paling-paling lama 3 atau 4 hari ke depan kalau sudah seperti itu. Tapi biasanya ada juga yang 2 hari atau bisa jadi 1 hari. Dilihat dari pergerakan jalannya, ini sudah mulai melamban. Sebab indukan sapi yang nampak di video ini, anaknya ini, dan sekarang dia sudah hamil kembali, dan berkemungkinan 1 atau 2 hari lagi. Paling lama 3 hari akan melahirkan anaknya kembali. Jadi, bagi para pemula ternak, yang jelas seperti Fatih Vlog ini, perlu kita perhatikan kalau dia jauh dari kandang, kita dekatkan dekat kandangnya. Itu kan nampak itu sedikit-sedikit lenjer yang dikeluarkan sudah mulai agak banyak, dan kegelisahan pada induk sapi yang lagi hamil ini
sudah nampak dan makan pun sudah lahap. Jadi sahabat-sahabat peternak, sebagai berbagi pengalaman tentang ternak sapi ini, Batik Vlog masih banyak belajar. Nah, teman, pengalaman yang biasa diperhatikan beginilah. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat peternak dan sahabat-sahabat Batik Vlog. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, seperti yang dikatakan tadi, cepat bawa indukan sapi yang hamil tua itu ke areal perkandangan agar kita tidak terlalu susah nanti mengevakuasi anaknya yang baru lahir. Sekali lagi sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Ini kegelisahannya sudah mulai agak nampak. Dan sahabat-sahabat Batik Vlog, mohon juga dukungannya dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.